Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kita terus memberikan informasi yang menarik. Viral Populer Spesial Bursa Transfer Pelatih Liga 1 kembali hadir untuk Anda. Kali ini Viral Populer akan membahas tentang PSM Makassar yang telah mendapatkan juru taktik untuk mengarungi musim 2020. Siapakah dia? PSM Makassar telah menemukan pelatih baru untuk mengarungi musim 2020. Tim juara Piala Indonesia tahun 2018-2019 itu resmi menunjuk ex-pelatih Timnas Malaysia U19, yaitu Bojan Hodak. Kepastian ini telah diumumkan oleh PSM Makassar melalui Twitter resmi klub. Bojan Hodak bakal dikontrak dengan durasi 1 tahun. Bojan Hodak memang cukup akrab dengan sepak bola Asia Tenggara, sebab ia pernah berkarir di Kamboja dan Malaysia. Bojan Hodak pernah membawa tim Kamboja, Phnom Penh Krohn, menjadi juara Liga Kamboja pada musim 2011 lalu. Kemudian, kesuksesan itu turut ditularkan ke Kelantan FA yang menjuarai Liga Super Malaysia pada tahun 2012. Sepak terjang apik Bojan Hodak membuatnya direkrut oleh Johor Darul Takzim atau JDT. Ia pun sukses mempersembahkan gelar Liga Malaysia pada musim 2014 lalu. Pelatih asal Kroasia ini terakhir kali menangani Timnas Malaysia U19. Sebelum diberhentikan, ia sempat mempersembahkan trofi Piala AFF U19 pada tahun 2018 kemarin. CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan bahwa perekrutan Hodak sebagai pelatih sudah melalui pertimbangan matang. Hodak diganjar kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Munafri pun mengatakan, ada beberapa kriteria pelatih yang kami inginkan. Beberapa di antaranya sudah dalam paham kultur sepak bola Asia Tenggara, punya rekam jejak juara, dan punya pengalaman berkompetisi di AFC. Maka, dari itu, kami putuskan merekrut Bojan Hodak. Oleh PSM Makassar, Bojan Hodak ditargetkan menjuarai Liga 1 tahun 2020. Selain menjuarai kompetisi lokal, Hodak juga ditargetkan membawa PSM lolos ke babak grup Piala AFC tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang di PSM Makassar Coach. Semoga nanti bisa membawa PSM Makassar menjadi salah satu tim terbaik di Indonesia. Dan selamat merasakan sensasi khas persepakbolaan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you!